belum tentu Allah mengizinkan. Dan ternyata alhamdulillahnya afirmasi aku di 2023 ini disambut baik sama Allah. Jadi dikasih film Home Sweet Loan ini happy banget, aku ngerasa sangat bersyukur karena ibaratnya udahlah baru kembali lagi dapat film yang nangisnya semua yang ada di sini pun terjadi sama aku kemarin. Memang acting dari Rizky Tagor sebagai Tanis di Home Sweet Loan. Buat aku itu sebuah kesempatan dan juga jadi semangat baru juga buat aku dan juga buat semua bahwa ya kita berhak buat bermimpi gitu kan ya. Dan juga memang semuanya sih lebih jadi rasa syukur buat aku dan aku selalu yakin takdir Allah pasti baik.